Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube, selamat siang Bismania dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan Yalaksi Channel, menayangkan secara langsung kedatangan dan keberangkatan bus Sumbar di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak. Hari ini Jumat tanggal 8 April 2022. Simak terus channel ini dan tonton channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan share agar nggak ketinggalan video-video terbaru. Tepat pukul 12 lewat 32 menit, bongkaran KMP Jatra 3 Unit Endotrans tujuan Solo Surabaya. Tepat pukul 12 lewat 50 menit, pelayaran berikutnya dengan KMP Jatra 3 Unit ANS dengan julukan Fortuna, dengan sang kapten Kajang Kumis Bang Sondra. Bang, tetilah bang. Bang Sondra di balik kemudi. Trip pertama ANS keberangkatan dari Tanjung Priuk. Hari ini ANS memberangkatkan 6 unit menuju Sumbar. 2 eksekutif kelas, 4 royal kelas. ANS Fortuna berlayar dengan KMP Jatra 3. Tepat pukul 13 lewat 57 menit, bongkaran KMP Legundi unit Palala E04 dengan julukan Senopati, dengan sang kapten Bang Reni. Bang Ruli di balik kemudi. Palala E04 Senopati. Ikuti unit ANS dengan julukan Permata, dengan sang kapten Chandra Tamtam. Hari pertama ANS kedatangan dari Sumbar, ANS Permata. Selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Leuser, dengan sang kapten Bang Lim di balik kemudi. Trip kedua ANS kedatangan dari Sumbar, ANS Leuser. Selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Arjuna, sang kapten Pak Ilebe Rehan di balik kemudi. Trip ketiga ANS kedatangan dari Sumbar, ANS Arjuna. Selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Mikaela, sang kapten Bang Doni. Yo, trip keempat ANS kedatangan dari Sumbar, ANS Mikaela. Selanjutnya diikuti unit bus Puspajaya. Puspajaya keberangkatan dari Lampung. Selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Kombawa, dengan sang kapten Pak John KTL, Bang Andi di balik kemudi. Trip kelima ANS kedatangan dari Sumbar, ANS Kombawa. Bang! Bang!
4 pukul 14 lewat 10 menit. Layaran berikutnya dengan KMP Legundi, unit NPM Perkansa 67 dengan julukan BMC, dengan sang kapten Bang Agus Sarabi. Trip pertama NPM keberangkatan dari Bekasi. NPM Perkansa 67 Sultan Kelas berlayar dengan KMP Legundi. Hari ini NPM memberangkatkan 5 unit menuju Sumbar. 2 Sultan Kelas, 3 Executive Kelas. Selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan AC Milan, dengan sang kapten Bang Erwin di balik kemudi. Trip kedua ANS keberangkatan dari Ciawi Bogor. ANS AC Milan berlayar dengan KMP Legundi. Selanjutnya diikuti unit NPM Perkansa 21 dengan julukan Fortuna, sang kapten Bang Cak Kiding, Bang Andre di balik kemudi. Trip kedua NPM keberangkatan dari Bogor. Selanjutnya diikuti unit NPM Perkansa 50 dengan julukan Lance Panik, dengan sang kapten Bang Wenco Endra. Trip ketiga NPM keberangkatan dari Pondok Pinang. NPM Perkansa 50 Lance Manik berlayar dengan KMP Legundi. Selanjutnya diikuti unit Palala E03 Duta Budaya, Bang, dengan sang kapten Bang Epi, berduet dengan Bang Wandi. Palala E03 Duta Budaya keberangkatan dari Karawang tujuan Payakumbuh, berlayar dengan KMP Legundi. Selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Plong, Anto, dengan sang kapten Bang Anto di balik kemudi. Trip ketiga ANS keberangkatan dari Ciawi Bogor. ANS Plong. Berlayar dengan KMP Legundi. Selanjutnya diikuti unit NPM Perkansa 71 dengan julukan Asti, dengan sang kapten Kojang Asmar. Trip keempat NPM keberangkatan dari Bogor. NPM Perkansa 71 Sultan Kelas berlayar dengan KMP Legundi. Selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Marsose, dengan sang kapten Bang Rahman. Pak Ersap di balik kemudi. Mak. Trip keempat ANS keberangkatan dari Bekasi. ANS Marsose berlayar dengan KMP Legundi. ANS Marsose berlayar dengan KMP Legundi. Trip keempat ANS keberangkatan dari Bekasi. Selanjutnya diikuti unit Pemarang Jaya Nopin 27 dengan julukan Takai Hunter, Bang, dengan sang kapten Bang Kale. Pemarang Jaya Nopin 27 Takai Hunter keberangkatan dari Ciawi Bogor berlayar dengan KMP Legundi. Tepat pukul 15 lewat 22 menit, bongkaran KMP Sepupu,
unit NPM Pirkansa 68 dengan julukan Mr. Marsa dengan sang kapten Pak Hendra di balik mobil. Yo, hari pertama NPM kedatangan dari Sumbar. NPM Pirkansa 68 Sultan Marsa. Selanjutnya diikuti unit NPM Pirkansa 65 dengan julukan Si Jantan dengan sang kapten Bang Eri Maduk di balik kemudi. Rep kedua NPM kedatangan dari Sumbar. Ini NPM Pirkansa 65 Sultan Kelas. Selanjutnya diikuti unit NPM Pirkansa 18 dengan julukan Star of Life dengan sang kapten Bang Bulu Kumis di balik kemudi. Trip ketiga NPM kedatangan dari Sumbar. NPM Pirkansa 18 Star of Life. Selanjutnya diikuti unit NPM Pirkansa 36 dengan julukan Caterpillar dengan sang kapten Bang Ridwan Ladang. Trip keempat NPM kedatangan dari Sumbar. Tepat pukul 15:39 pelayaran berikutnya dengan KMP Sebuku unit ANS Permanen. ANS dulukan Berkah Pak Met di balik kemudi. Trip kelima ANS keberangkatan dari Bandung. ANS Berkah berlayar dengan KMP Sebuku. Selanjutnya diikuti unit Putra Raflesia 041 dengan dulukan Dejavu. Bang, Putra Raflesia keberangkatan dari Bandung tujuan Bengkulu berlayar dengan KMP Sebuku. Selanjutnya diikuti unit MPM dengan julukan Bintang Sinetron dengan sang kapten Bang Gepeng di balik kemudi. Bang, kecil bang. Trip pertama MPM keberangkatan dari Bogor. Hari ini MPM berangkatkan 2 unit menuju Sumbar. MPM Bintang Sinetron berlayar dengan KMP Sebuku. Selanjutnya diikuti unit Sembodo SE 903. Eh bang, mana bilang bang? Cetilan Sembodo SE 903. Transport Express Novin 47 Bintang Tamu keberangkatan dari Bekasi berlayar dengan KMP Sebuku. Tepat pukul 17:17 bongkaran KMP Jatra 3 unit ANS dengan julukan Pislok dengan sang kapten Bang Rudi. Bang Roni di balik kemudi. Ya, Berdi. Trip ke-6 ANS kedatangan dari Sumbar. ANS Peace Love. Selanjutnya diikuti unit MPM Ekspor Tuna dengan sang kapten Bang Tili di balik kemudi. MPM Ekspor Tuna. Ikuti unit MPM dengan julukan Bocah Leboy dengan sang kapten Bang Tili di balik kemudi. Trip kedua MPM kedatangan dari Sumbar.
Selanjutnya diikuti unit Semburu SE902. Semburu SE902. Bang. Ya, Bang. Tepat pukul 17 lewat 24 menit, pelayanan berikutnya dengan KMP Jatra 3 unit Sinar Tempo Bang, tetilan Bang Sinar Tempo SP003 dengan sang kapten Bang Vicky di balik kemudi. Sinar Tempo SD03 keberangkatan dari Bekasi tujuan Pagar Alam, berlayar dengan KMP Jatra 3. Hey Bang. Selanjutnya diikuti unit MPM dengan julukan Kota Batin. Ferry, tutilah Bang. Dengan sang kapten Bang Heri di balik kemudi. Trip kedua MPM keberangkatan dari Bandung. MPM Kota Batiah berlayar dengan KMP Jatra 3. Selanjutnya diikuti unit MPM dengan julukan Trezeguet Bang, dengan sang kapten Bang Kawe. Trip kelima MPM keberangkatan dari Bandung. MPM Perkasa 15 berlayar dengan KMP Jatra 3.